Mantap. Welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang baru gabung di channel aku, selamat datang, nice to meet you. Perkenalkan, nama aku Ega Puri. Dan jangan lupa kalau kalian suka sama video aku, sama semua video aku, jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya juga ya. Oke, di video kali ini aku bakal bikin review tentang satu masker, tentang sheet mask gitu. Dan masker ini tuh udah banyak banget di review para beauty vlogger, dan aku heran banget setiap aku melihat konten-konten mereka, itu mereka rata-rata tuh mereka tuh pakai sheet mask ini, dan aku penasaran banget sama produknya gitu, bener gak sih? Dan kata mereka si produk sheet mask ini bener-bener kayak bisa mengecilkan pori-pori, bisa melembabkan kulit dan menghilangkan beruntusan. Dan waktu itu aku sempet ini ya teman-teman, aku sempet beruntusan karena aku gak cocok sama satu produk makeup atau pembersih makeup, micellar water. Dan dari situ aku jadi kayak wajah aku tuh jadi kering, terus warnanya tuh gak merata gitu. Sebener banget aku punya dari masker ini dia. Ini tuh dari sheet mask Mediheal, dan aku langsung beli si empat varian Mediheal ini. Tuh si sheet mask ini tuh lagi membooming banget di Indonesia, bahkan banyak banget di review para selebgram bahwa ini tuh emang bener-bener ampuh banget. Kenapa aku pakai 4 sheet mask ini? Jadi mereka ini punya kandungan atau fungsi yang berbeda-beda. Bahas dulu yang pertama packagingnya. Check this out. Oke, untuk packagingnya sendiri, jadi plastiknya ini didesain dengan simple, dan di bagian depannya bisa kita lihat kemasannya terdapat informasi tentang merek dan varian produknya juga ya. Tuh bisa kita lihat. Dan di bagian belakangnya ini terdapat informasi produk yang berbahasa Korea yang ditutupi oleh stiker penjelasannya yang berbahasa Indonesia juga. Di sini juga terdapat cara pakainya juga, bisa kita lihat. Dan perlu kalian tahu juga nih, dari EP Light Max ini berfungsi untuk mencerahkan wajah, dan dari Tea Tree Care Solution ini untuk menghilangkan jerawat dan beruntusan, dan NMF Coring untuk melembabkan wajah sekaligus mengontrol minyak ya. Klaimnya membantu membersihkan dan menambahkan kelembaban yang melimpah pada kulit, mengecilkan pori, mengontrol produksi sebum, mengatasi alergi yang disebabkan kulit kering, mengatasi permasalahan kulit seperti dehidrasi, sensitif, kantung mata, jerawat, dan beruntusan. Langsung aja cobain si sheet mask-nya. Jadi aku mau cobain dari ini, dari NNN. Sebenarnya lagi nyebutnya. Dari NMF Aquaring. Jadi dia ini punya fungsi untuk mencerahkan, melembabkan. Terus dia juga punya sodium hyaluronate dan witch hazel water soft skin thirstiness. Terus dia ini punya trisol, terus yang buat give tightening effect katanya gitu. Made with fine silky fiber, the cellulose sheet mask provides optimistic fit alone. Jadi dia ini juga mengandung banyak essence juga yang bisa menutrisi kulit kita gitu. Oke, jadi ini aku udah cuci muka aku, sekaligus udah ikat rambutnya ya. Mari kita coba si sheet mask ini. I'm so excited ya. Kita buka. Oh ya, untuk informasi harganya, jadi kalian bisa dapetin si sheet mask ini di harga Rp15.000 sampai Rp20.000. Pas ketika aku denger beberapa selebgram yang aku sukai atau influencer yang aku sukai itu, mereka ngerekomendasiin ini, aku langsung beli dong di Shopee. Bisa kalian dapetin di mana aja, di Shopee, di Lazada, di marketplace, atau di Sosiola, itu ada juga, atau juga di market-market offline di Alfamart. Kayaknya di Alfamart jarang ya. Guardian mungkin. Kalau aku lebih belanja ke Shopee sih. Pengen suka, nggak suka yang ribet-ribet kayak.
Oke, kita buka. Ini wanginya kayak wangi HA. Kayak wangi HA. Ini dia. Untuk kertasnya, teksturnya sangat tipis ya. Enggak tipis juga sih. Kayak gimana ya? Ini esensinya banyak banget. Tuh, masih banyak tuh, lihat. Aduh, banyak. Wangi lagi. Wanginya khas HA banget ya. Terus dia ini ada press logonya. Kalau kalian beli ini, kalau yang asli itu ada press logonya, kayak press logo Mediheal. Bisa dilihat nggak? Ntar aku fokusin dulu. Nih. Nggak kelihatan ya? Tuh. Ada press logonya gitu, Mediheal. Nggak kelihatan. Nah gitu. Kalau tapi sebenarnya si Mediheal ini juga ada sih yang nggak ada press logonya. Cuma ya kita pakainya yang press, yang ada press logonya supaya terjamin kualitasnya nggak palsu gitu loh. Oke, kita coba. Ih, dingin banget, enak. Aduh, dingin. Ih, jadi suka. Kalau orang-orang mah gampang ya pakai MCT mask kayak begini teh, kok aku mah susah banget. Oke, kita pakai. Baiknya sih dipakai pas tiduran ya, biar nggak melorot. Ini pas sih di wajah ya, pas banget. Yang aku suka banget tuh, aduh ini pas banget di wajah aku tuh. Ini tuh kertasnya tuh gimana ya, enakan gitu. Kertasnya tuh bener-bener, aduh dingin banget, enakan lah pokoknya, pas banget di wajah. Teksturnya tuh beda lah sama yang lain. Selain itu juga air esensinya banyak banget, bisa kalian pakein juga, lihat nih. Air esennya banyak banget. Tuh, banyak banget guys. Nah, sisanya ini bisa kalian pakai ke leher kita. Dan ke tangan. Ih, enak banget sumpah. Dari semua masker yang aku coba dan yang aku beli, this very highly recommended banget. Aduh, kenapa gue baru nemu masker sekarang-sekarang gitu? Kenapa gitu gue baru nemuin maskernya sekarang-sekarang? Oke, kita tungguin 20 sampai 15 menit. 20 sampai 25 menit aja ya, biar si esennya meresap dengan baik. Nah, biasanya aku pakai ini ke sini ke tangan. Ini harus dipakainya sambil tidurannya biar nggak melorot-lorot ke bawah gitu loh. Ini kan aku lagi review ya, jadi ya udah di sini aja lah. Udah 20 menit, sekarang aku mau buka si sheet masknya. Ini juga udah mulai kayak keangkat-angkat gitu ya si sheet masknya. Oke, kita buka. Sah. Wow. Agak jadi selalu brightening. Menurut aku setiap aku pakai masker emang selalu brightening gitu loh. Brightening gitu sih. Tuh. Dan wajah tuh kayak kelihatan lebih glowing gak sih? Ya gak sih tuh. Lebih glowing dan bisa kalian bedain dari sini sama leher, itu beda banget sehabis pakai sheet mask ini. Bisa dibedain dong. Lihat. Kelihatan dong beda ya. Tuh. Menurut aku sih esennya tuh banyak banget sehingga kulit aku terhydrating dengan baik. Kayak jadi lebih flumpy dan sehat gitu, lebih sehat gitu. Enak banget, lembab banget, adem juga. Ini aku keringin, tinggal gini-giniin aja, jangan dilap. Karena ini esensinya tuh yang bagus, yang nge-nutrisi kulit kita, itu loh. Ih, bagus ya. Juga sih masker ini cocok banget untuk kulit kering kayak aku yang bener-bener kering banget sampai dehidrasi kayak aku. Dan ini bener-bener
Repure Cast? Pasti dong. Sepertinya sheet mask ini will be my forever go-to mask. Nah, si essence-nya ini moisturize dan calm in my skin banget. Dan yang paling penting tuh nggak bikin wajah kita jadi minyakan. Jadi ini highly recommended untuk semua jenis kulit. Yang pertama bisa mengecilkan pori-pori. Udah memencerahkan wajah, mengecilkan pori-pori. Hilangkan kerutan dan juga menenangkan kulit kita yang lagi breakout atau beruntusan. Karena ketidakcocokan makeup. Lihat dong. Cerah gak sih? Lihat, cerah banget dong. Aduh, suka. Yap, segitu aja video dari aku tentang review sheet mask dari Mediheal ini. Benar-benar bagus banget dan cocok banget sih di kulit aku. Benar-benar bisa melembabkan dan menenangkan kulit aku dari si breakout ini. Benar-benar aduh, kayak si beruntusan tuh muncul-muncul mulu di khususnya di bawah sini dan juga di atas sini. Itu aja video dari aku. Kalau kalian suka sama video ini, don't forget to like and share my video ke siapa aja. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe channel ini dan aktifkan selalu notifikasi loncengnya ya. Terima kasih untuk semua segala dukungan dan support kalian. Enjoy with my video. See you next time guys. Bye-bye.